Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Matematik pada hari ini. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita mengenai dalam tajuk ukuran iaitu isi padu cecair. Okay, pertama sekali, mari kita kenali apakah unit-unit yang digunakan di dalam mengukur isi padu sesuatu cecair. Okay, dalam isi padu cecair, unit yang kita gunakan ialah yang pertama mililiter. Mililiter ni menggunakan simbol ml. Kalau murid perhatikan, kalau perhatikan betul-betul, simbol L dia ni bukannya L macam biasa tu. Macam huruf, bukan huruf L kecil tu. L, bukan. Dia macam huruf L simbol Latin sikit. Dia macam ribbon, simple sikit. Jadi, simbol mililiter adalah ml. Tapi, tulisan L tu, bagi liter tu, dia sedikit lain, sedikit berbeza. Okey? Dia macam bersimpul sikit. Dan mililiter ni sesuai untuk digunakan bagi mengukur sukatan cecair yang sedikit. Maksudnya dalam botol-botol kecil lah, seperti air kotak minuman yang beli singgit. Dekat kedai tu yang singgit tu, yang kecil tu. Shampoo ataupun sabun mandi. Semua ukuran-ukuran yang sikit-sikit je dalam botol yang kecil-kecil sahaja. Dan seperti contoh yang pertama, ini gambar shampoo. Shampoo ini mempunyai isi padu cecair sebanyak 800 mililiter. Ingat ya, sama juga seperti mana ukuran panjang, ukuran jisim. Simbol kita tulis bila unit ni kita tulis dalam bentuk simbol, tetapi cara sebutan, cara bacaan dia mestilah disebut dengan penuh. Orang tak sebut 800 ml, tak. Orang sebutan yang betul ialah 800 mililiter. Okay. Contoh yang kedua ialah air kotak minuman. Air kotak minuman ni, dia mempunyai isi padu cecair sebanyak 250 mililiter. Okay, unit yang kedua pula ialah unit liter. Unit liter ni menggunakan simbol L. L ribbon, sama macam mililiter tadi. ML kan, L dia macam rebel, bersimpul sikit kan. Sama macam liter lah. Elder pun macam bersimpul sedikit. Dan liter ni bila kita nak guna, liter ni sesuai digunakan untuk menyukat sukatan yang lebih besar. Contohnya, kalau kita nak sukat cecair dalam tong yang besar, kita gunalah liter. Kalau mililiter, dia sesuai menggunakan, sesuai digunakan untuk cecair yang sikit-sikit dalam cawan, dalam botol kecil. Okey? Okay, kenapa liter ni dia sesuai digunakan untuk menyukat sukatan yang lebih besar? Kerana 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Bermaksud unit liter ni adalah unit yang lebih besar berbanding mililiter. Sama macam unit jisim. Jisim 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Sama juga dengan liter. Liter ni dia sukatan yang dia adalah unit yang lebih besar sekali. Dia yang lebih besar berbanding unit mililiter. Jadi, 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okay, contoh-contoh cecair yang boleh menggunakan unit liter ialah seperti air mineral. Air mineral yang botol besar tu. Bukan botol kecil, tetapi botol-botol besar. Macam 1 liter tu. Tong cat, air dan aquarium, air swimming pool dan sebagainya. Cecair yang banyak-banyak lah. Bukan yang sikit-sikit. Okay. Contoh pertama, kita tengok ni. Air kotak ni, air kotak besar ni biasanya dia punya jumlah isi padu cecair di dalamnya ialah sebanyak 1 liter. Manakala tong cat ni pula dia punya isi padu cecair dalam dia ialah sebanyak 10 liter. Okey. Okey, mari kita tengok. Apa ni radar-radar ataupun alatan yang boleh digunakan untuk menyukat isi padu sesuatu cecair. Gambar yang ditunjukkan ni, ini biasa kita biasa nampak di dalam makmal sains. Apa nama dia? Nama radar ni ialah Bika 100 mililiter. Kenapa namanya Bika 100 mililiter? Sebab Bika ini dia hanya boleh menyukat isi padu cecair sehingga 100 mililiter saja. Dia tak boleh lebih daripada 100. Kalau lebih daripada 100, kalau kita tuang air lebih daripada 100 ni, dia kira tak tepat lah. Okay? Bika ni, betul namanya Bika ni Bika 100 ml. Sebab dia hanya boleh mengukur isi padu cecair sehingga
100 ml saja. Okey, berapa pula nilai senggatan setiap berapa nilai setiap senggat di dalam wika ni? Macam biasalah, kita tengok nilai senggat yang pertama. Nilai senggat pertama dia berapa? 20. Bermaksud satu senggatan membawa nilai sebanyak 20 ml. Jadi, setiap senggat ni dia akan bertambah secara 20 lah. Macam yang 20, 40, 60 macam tu. Okey. Ni senggatan yang lebih panjang ni. Bukan senggatan pendek, senggatan yang lebih panjang. Okey, seterusnya, ini namanya bika 200 ml. Setiap senggat bika 200 ml ni, senggatan yang lebih panjang ni membawa nilai sebanyak 50 ml. Okey, setiap senggatan yang lebih panjang ni, tinggal tengok je ni. Senggatan pendek-pendek ni tak payah tengok sebab dia bertambah. Jangan tengok senggatan pendek, tengok senggatan yang lebih panjang ni. Nampak? 50, 100, 150, 200. Okey, seterusnya, nama radius ni ialah silinder penyukat 100 ml. Sebab dia boleh menyukat cecair sehingga 100 ml saja. Okey. Dan silinder penyukat ini setiap senggatannya akan membawa nilai sebanyak pertambahan secara 10-10. 10 ml, 10 ml. Itu dia punya corak pertambahan dia. Dan yang terakhir sekali, kita ada silinder penyukat 1000 ml. 1000 ml tadi bersamaan berapa liter? 1000 ml bersamaan dengan 1 liter. Kalau 2 liter, berapa mililiter? 2 liter bersamaan 2000 ml lah. Kalau 1 liter bersamaan dengan 1000 ml, 2 liter bersamaan dengan 2000 ml. Senang kan? Okay. Berapa senggatan? Berapa nilai setiap senggat dalam silinder penyukat ini? Nilainya sebanyak 100. Satu senggatan membawa nilai sebanyak 100 ml. Okey, bagaimana untuk caranya menyukat isi padu cecair dengan betul? Okey, mari kita tengok ini. Adik perlu ambil 10 ml vitamin setiap hari. Jadi mak dia pun tuang dalam measuring cup ataupun inilah measuring cup cawan penyukat ni. Kau perasan dalam cawan penyukat ni dia dah ada senggat-senggatan dia. Ada senggat yang lebih panjang dan juga senggat yang lebih pendek. Senggat yang pendek ni membawa pertambahan 1-1-1. Senggat yang panjang ni dia membawa nilai 5. Jadi 5-10 macam tu. Okey, cara senggatan cara sukat yang betul, kita mestilah memastikan bahawa cecair ni dia betul-betul berada di paras garisan 10 ni. Kalau dia kata dia nak 10 ml, dia mesti betul-betul cecair tu kita mesti betul-betul tuang sampai 10 ni, garisan 10 ni. Garisan warna merah ni. Kita tak boleh tuang lebih atau kurang sebab nanti dia tak jadi 10 ml. Kalau kita tuang cecair tu lebih daripada garisan 10 ni, menjadi dia dah lebih daripada 10 ml lah. Kalau kita tuang kurang daripada 10 garisan ni, dia menjadi kurang daripada 10 ml. Okey, seterusnya kita tengok ni. Lihat isi padu cecair pada aras mata. Okey, macam mana nak tahu isi padu cecair mengikut aras mata? Aras mata ni mengikut. Maksudnya ialah mengikut aras eye level kita, pandangan mata kita. Bermaksud, kalau kita ambil satu bacaan, kita tak boleh nak angkat. Tak boleh. Kita kena tunduk. Kita kena tunduk, pastikan pandangan mata kita selari. Selari. Inilah aras mata. Maksudnya, kita kena macam ni. Kita kena tunduk macam ni. Kita kena tunduk. Macam ni. Kita yang kena rendahkan. Bukannya kita angkat dan kita tengok. Bukan. Kita kena tengok macam ni je. Okey? Itulah maksudnya aras mata. Kalau tengok, aras mata dia tegak. Tegak dengan cecair tersebut. Kenapa kita kena baca isi padu cecair mengikut aras mata? Supaya untuk mendapatkan bacaan isi padu cecair yang lebih tepat. Kalau kita tengok dari atas, dia jadi salah. Kalau kita tengok dari bawah pun dia jadi salah. Sebab itulah kita yang kena tunduk. Kita yang tunduk, tengok. Ni berapa ni? Tunduk. Kita yang tunduk, tengok. Okey? Bukannya kita angkat, bukannya tengok dari atas salah. Faham? Okey. Okey, contohnya, kalau kita tengok ni.
Kat mana kedudukan, kita tengok contoh A. Dekat mana kedudukan aras mata dia? Adakah dekat atas sini A, B ataupun C? Dekat atas 80 ke bawah 80 atau tepat-tepat 80? Sudah tentulah aras mata berada di garisan tepat-tepat pada 80. Maksud kita tunjuk. Okey, tengok. Jadi, berapa banyak isi padu cecair dalam bika ni? Dia sebanyak 80 ml. Macam mana nak tahu unit? Sama juga macam ukuran-ukuran sebelum ni. Dekat alat pengukur tu, dia dah letak unit dia. Jadi, kita tinggal tengok. Okey, ni 80. Kemudian, tengok unit dia. Mililiter. Jadi, kita tuliskan sahaja. 80 mililiter. Okey, contoh yang kedua ni. Agak-agak berapa ni dia punya nilai bacaan isi padu cecair di dalam silinder penyukat ini? Okey, tengok betul. Tengok. Okey. Mengikut aras kedudukan mata kita, kita dapati dia berada di 700 mililiter. Maksudnya, jumlah isi padu cecair yang terdapat di dalam silinder penyukat ini adalah sebanyak 700 mililiter. Okey, seterusnya, anggar isi padu. Macam ni nak anggar isi padu? Anggar ni ialah agak-agak, kan? Okey, mari kita tengok dialog ni. Isi padu 1 jug, jus ini adalah sebanyak 1 liter. Okey, kalau 1 jug ni bersamaan dengan 1 liter, jadi kalau dalam bekas air ni agak-agak dia lebih daripada 1 liter ataupun kurang daripada 1 liter. Kita tengok. Bekas air ni saiznya lebih besar berbanding jug jus air ni, kan? Sudah tentulah isi padu air di dalam bekas air ni lebih daripada 1 liter. Sebab dia lebih besar. Jadi dia boleh menampung, kita boleh isikan lebih banyak air di dalam bekas air berbanding jug tu. Jug tu lebih kecil. Okey. Anggaran ni kita cuma main agak-agak je, kan? Okey, contoh yang kedua. Kita tengok yang ni. Setengah air kalau dalam setengah bekas ni sebanyak 400 ml. Okey. Tapi kalau dalam bekas yang penuh, kalau kita tengok, kita bandingkan. Air dalam bekas yang pertama ni dia cuma separuh je, kan? Dia separuh je. Jadi kalau penuh macam ni, agak-agak berapa banyak air dia? Sudah tentulah sebanyak 800 ml. Kita agak-agak dia lebih kurang 800 ml. Okey, bagaimana pula dengan isi padu cecair di dalam baldi ni? Kalau dalam baldi penuh ni, dia boleh isi padunya adalah sebanyak 5 liter. Tetapi di dalam baldi yang sebelah ni, agak-agak macam separuh je kan air ni, kan? Jadi agak-agak berapa dia punya jumlah liter air di dalam isi padu air dalam baldi sebelah ni? Kita tengok. Kalau ni penuh ni 5 liter, kalau ni agak-agak berapa liter? Ni macam kurang separuh je, kan? Macam kurang sikit. Jadi kita agak-agak berapa? 3 liter. Mudah je, ingat anggaran ni dia bukanlah satu sukatan yang tepat, ukuran yang tepat. Sebab dah namanya pun anggaran, kita agak-agak saja berdasarkan logik kita. Kalau penuh 5, kalau kurang sikit ni lebih kurang 3, macam tu. Tapi tak bolehlah terlalu jauh sangat, bacaan tu jadi salah lah. Sebab tu lah anggaran ni dia memerlukan pemikiran yang logik, ikut logik akal kita, yang mana kita rasa sesuai. Okay, sekian itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.